asam lambungnya kambuh, papi. Kok dikasih tau gak nurut sih, begadang terus, baca novel gak ada habis-habisnya. Terus makan cireng, minum kopi, nih makan yang asem-asem, kayak gini jadinya kan? Aduh, Mami, orang lagi sakit nih marah-marahin. Aduh, jangan dong, Mi, tambah sakit, papi. Gak nurut? Pakai kata-kata yang sayang gitu dong, Mi. Iya, benar tuh, Mi, kata papi. Hus, ikutan lagi kamu. Menikahi putrimu, jadikannya ratuku, berdua meniti jalinan waktu. Percayakanlah padaku, bersunti putrimu, bersunti putrimu, bersunti putrimu, bersunti putrimu, bersunti putrimu, bersama kan jadi legenda baru. Baju-bajunya langsung dijemur aja ya, nggak usah pakai mesin pengering. Loh, mesin pengeringnya kenapa? Rusak lagi? Papi yang betulin. Kok, papi? Papi kan sakit. Mami telepon tukang servis aja ya. Nggak usah. Hanya satu laki-laki di rumah ini, papi. Meskipun papi sakit, papi akan kerjakan. Nih, bisa diandelin? Maksudnya apa? Ngomong apa kamu? Kamu yakin ya? Hmm? Yakin? Udah gampang ya, tinggal lihat di internet terus langsung. Iya, udah, ikutin instruksinya bener ya. Hah? Perlu dicoba, ya? Bisa, Pi. Hah, hehehe. Yang? Hmm? Udah nih kayaknya nih, coba deh dinyalain. Hmm? Udah. Nyalain. Cepet banget. Nyalain. Masa sih? Hmm. Bisa kamu? Iya. Yeah. Coba. Nyalain beneran maksudnya ya, bukan digoyangin. Coba ya. Bismillah. Ah. Beneran loh. Hebat kamu. Kok mati total? Jadi, kok mati semuanya? Nih lihat, Papi, Mami, Mami baca deh ini, Mi. Apa sih? Sini, sini Mi, cepat. Apa, Papi? Tuh, lihat tuh. Nih, makan buah nih, yang sehat nih. Apaan sih? Baca deh. Ya. Jadi papi diundang jadi pembicara spesialis jantung senusantara. Gak usah berangkat ya. Kan udah setiap tahun papi pergi. Kali ini jauh sekali, Pi. Papi kan udah senior dan harus jaga kesehatan. Tuh. Mau saya papi sayang? Gak bisa, Mi. Makalahnya sudah papi siapin, papi harus berangkat. Kan bisa dikirim aja, nggak usah papi yang berangkat. Enggak, papi harus berangkat. Kami siapin jas putih itu. Aduh. Ayo dong, Mi. Kirana. Kirana. Ya, Mi. Mami yang? Hah? Mami kesini. Mami. Mesin cucinya udah beres ya? Hah? Udah. Oh ya udah kalau gitu Mami mau nyuci baju papi nih, mau direndam di sini ya. Kirim aja. Kirim cincin. Nanti Mami capek. Iya enggak sih? Ya, tapi ini bajunya papi biar Mami aja deh. Ini kan dari dulu juga Mami biasanya yang bersihin. Yang rapi. Ini bajunya papi. Biar kita tahu. Kirim aja. Nanti Mami capek ya, yang ya. Kita kan bisa cuci kan berdua. Udah, Mami istirahat aja. Dipijit-pijit. Kalian gak apa-apa kan? Iya, gak apa-apa. Gak apa-apa.
Apa sih? Gak mirip papi, gak mirip papi. Yang. Kamu mendingan panggil tukang servis sekarang. Yang jangan dulu dong. Ntar kalau misalnya ketahuan sama mami sama papi gimana? Mana yang itu kayaknya cara yang terbaik deh. Kamu panggil tukang servis, kamu masukin lewat pintu samping, aku jagain mami papi. Gimana? Habis gimana yang? Kamu kan gak mungkin bisa. Kan kamu gak ngerti. Udah deh, gak usah so ngerti. Ya udah. Panggil ya. Ya udah. Ya, papi kok bangun sih? Papi kan harusnya istirahat di kamar. Papi capek istirahat melulu. Amin. Jangan jalan sih udah. Eh sini, terasa krokin ya. Papi mau duduk situ. Udah terasa krokin aja, ayo. Kok papi tidak mau dikrokin? Papi, rasa pasti ngerokinnya enak. Tadi benerin mesin pengering aja langsung bagus. Enggak, menurut kedokteran tidak ada itu krok mengerok. Masuk angin, tidak ada. Ayo sini ya, yuk. Nanti enak, enak betul. Enak apa? Enak dikerokin. Enggak mau papi. Taunya sekarang kelihatan keasikan. Tuh. Tangan mami kan lain. Rayuan papi. Persunting putrimu bersama kan jadi legenda baru.